Jadi kita nikmati tempe gorengnya. Belum semuanya menjadi mahal dan menjadi barang sultan. Kita nikmati tempe pertama di 2021. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ali di Lil Ak Channel. Dalam video kali ini saya akan mukbang mini sin ramen ditambah tempe goreng. Bagaimana keseruan mukbangnya? Saksikan video berikut ini. Tada! Nah, ini ramen dari Nissin bersama tempe goreng. Saya akan mukbang. Ini saya tempe membeli dari emang-emang yang di gerobak. Saya keliling kosong di mana-mana. Ada satu penjual yang masih menjualnya. Saya tanya kenapa sampai tidak pada menjual tempe, karena bahan bakunya kedelai cukup tinggi. Jadi kebutuhan untuk menjual tempe harganya udah di luar logika. Makanya sebelum ini jadi makanan sultan dan harganya setara daging ayam. Kita nikmati tempe goreng pertama di 2021 bersama ramen dari Nissin gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulainya. Pedes-pedes. Jadi tempe goreng ini, kalau memang benar-benar kita tidak bisa memproduksi kedelai di dalam negeri, ini akan menjadi barang mahal, makanan mahal seperti daging ayam. Karena bahan dasarnya kedelai itu sekarang cukup melambung tinggi. Jadi kita nikmati tempe gorengnya. Belum semuanya menjadi mahal dan menjadi barang sultan. Kita nikmati tempe pertama di 2021. Indonesia banget. Itu kalau tempe Indonesia banget. Hal yang terbiasa di Indonesia, kalau tidak ada tempe, kurang nikmat gitu makan. Budaya orang Jawa kebanyakan tempe. Makanan favorit, makan besar, meal, tempe pasti ada. Bagi kalian yang suka makan banyak, saya ingin pilih kembali, harus dalam pengawasan, karena kan sangat beresiko apabila tidak dalam pengawasan apapun itu makanannya. Mahal ada barangnya masih bisa dimakan, tetapi mahal tidak ada barangnya itu sangat sedih sekali. Gokil, rasanya gokil, perpaduan Indonesia dan Jepang. Jepangnya ramen, Indonesianya tempe goreng. Sahabat-sahabat Lil Ak Channel, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya agar kalian dapat
terupdate video-video mukbang dari Ali di Lil Ak Channel. Jangan lupa like, share, dan komen, karena dukungan dari kalian itu sangat berarti buat saya. Buat saya lebih termotivasi untuk berkreasi dalam video-video mukbang. Tiga bungkus nasi ramen dan 10 tempe goreng mukbang kali ini. Sampai terakhir saya sisakan tepungnya karena terlalu tebal. Alat salah. Jangan lupa saksikan video-video mukbang yang lainnya hanya di Lil Ak Channel. Salam Lil Ak. Ciao.